sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa di like dulu ya. Dan kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, itu tandanya kalian belum subscribe guys. Ayo dong di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ya sudah teman-teman, terima kasih. Jadi tukang jualan sayuran ya? Oh, ini orang enak aja jualan sayuran dari mana? Ini namanya Go Green, penghijauan ya. Iya. Oh, penghijauannya pakai daun apa? Pakai sayur bayam. Oh, iya oke. Ya terus ngapain aku kesini? Karena aku baru beli rumah baru, gimana kalau kita main peta umpet? Peta umpet? Oh, cuk gitu, mantap kan, wanyaw. Ya udah, kamu dari ujung sana, aku sembunyi ya. Jangan datang ke sini sebelum aku sembunyi ya. Oke, aku hitung ya, sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 10. Nani? Oke, udah selesai. Mari kita cari si Atun. Atun, kamu di mana, Atun? Hanya. Di sini enggak bakal kamu tahu ya. Enggak mungkin, lu paling ini nih. Ya ampun. Hele, kepalamu kebesaran, Atun. Kamu curang ya. Ya udah, sekarang aku yang ini ya. Kamu sembunyi, ayo cepetan. Oke, kamu jangan ngintip ya. Oke, kita sembunyi mana, guys? Aduh. Di sini bisa tembus ya. Tapi aku nggak mau sembunyi sini. Kita sembunyi mana ya? Di sebelah sini. Loh. Aku di mana ini, guys? Oh no. Loh, apakah ini ruang rahasia? Rumah kamu sendiri jangan tersesat ya. Atun, aku tersesat, Atun. Ini di ruang mana ini? Oh my god, gelap gulita, wanyaw. Apa? Ya udah coba keluarkan handphone, keluarkan GPS itu kan bisa keluar itu. Gimana sih? Coba aku pakai GPS ya. Coba. GPS. Cut. Gak ketemu, Tun. Tun. Ini sepertinya tempat rahasia, Tun. Apa? Emang rumah kamu sendiri ada rahasia? Ya ampun. Coba iya, aku juga masuk dong. Iya, ya, kan? Ampun. Apa aku bilang, Tun? Ruang rahasia di rumah ini wanyaw, Atun. Ya ampun, Kak. Mon. Apa? Emang ini bayam apa? Ini bayam super kah? Sampai harus dirahasiakan? Iya, itu untuk kasih makan dinosaurus. Nah, itu peliharaan dinosaurusku. Lucu kan, Anya? Ya ampun. Terus ngapain di sini? Enggak tahu. Kok masuk lagi di sini? Bentar. Aku di mana ini, Atun? Ya ampun, Mon. Oh my god. Ini adalah uang bapak kamu. Oh my god, papa kasih warisan. Terima kasih papa. I love you very much. Cup. Ya udah, ayo kita makan Indomie lah, yuk. Buka. Ya udah, hari ini aku terakhir ya. Makan siomay kilo aja deh. Nah, yeay, aku dapat uang langsung kabur. Jangan kabur lu, bok. Kabur pula nih anak. Kembalikan itu. Wanya. Lagian lu kan bisa dapat cuan lagi dari jual bayam. Ayah, itu jual bayam susah loh, Tun. Ayo, keluar, Tun. Itu tempatnya sempit banget. Udah gitu kamu belum mandi lagi, jadi bau deh. Ayah. Ini orang kalau ngomong nggak pakai mikir ya. Itu air, Mon. Aku baru saja mandi, Mon. Oh iya, bener juga. Mandi itu pakai sabun. Lu mandi bebek selama ini pakai air doang. Mon. Apa? Ini kan ada tanah nih. Ya kan? Yuk kita tanam uang kok, bisa tumbuh gak ya? Ya ampun, lu masa kecil suram, lu nonton film apa lah? Mana bisa tumbuh itu uang, hanye? Terus siapa ini kuburan kamu ntar ya? Bukan, ini urat-urat loh, urat tanaman supaya lebih wanyaw gitu, Atun. Ya ampun, terus ini apa ini? Coba pencet, ini apa ini? Ini siram, no. Cing. Itu kan wanyaw kan, keren kan, hanya. Oh, itu bygone itu, dinosaurusnya mati tuh, meninggoy. Ya ampun, dinosaurusnya meninggoy. Dinosaurus yang ke situ itu beracun. Ayo, udah, sekarang kita mau beli makanan nih, ayo. Gimana kalau kita itu pergi camping, Mon? Pergi camping? Wah, ide yang bagus tuh, ayo. Yalah, ya. Ayo. Ayo, udah punya duit yang banyak, let's go. Tuh, tapi kamu yang keluarin ya semuanya, kamu kemek-kemek, kamu traktir kita, oke? Loh, bukannya kamu tadi habis mencuri uang bapak? Ya ampun, lu yang nyuri uang bapak aku ya. Kalau anak gak mungkin nyuri uang bapak.
Nah, mau ambil apapun boleh ya. Silakan, silakan. Ini kuda siapa ini ngomong-ngomong nih? Hei. Tahu nih. Hei, mohon maaf nih. Kuda siapa ini, ha? Ya ampun, ini kuda tersesat, Le. Aduh. Tunggu. Apa ya, Tun? Jangan-jangan ini kuda adalah kasirnya. Wei, kuda, bekerja lu, masuk dalam. Ya ampun, sejak kapan kuda bekerja nih? Orang gak ada yang benar ya dari hari itu ya. Nah, udah, kita camping di sini aja lah. Enak ini. Tempatnya mantap nih ya. Noh, lihat tuh. Ya kan kalau mau minum air ada bensin, ya kan? Kalau misalnya mau mandi ada tempat ini, tempat mandi di sini. Enak ini, Mon, di sini, Mon. Tunggu. Sejak kapan tempat cuci mobil jadi tempat mandi manusia? Dan bensin tuh gak bisa diminum ya, mau tewas lu. Hey. Ya udahlah, kalau di sini kan game. Kalau minum tewas kan bisa reset. Gimana sih kamu ini? Hai. Ya ampun. Gimana sih? Ini bahaya banget kalau kita camping sini bisa meledak tempatnya, Ton. Enggak, di sini udah paling enak. Kenapa? Karena lihat tuh. Kan tadi minuman udah, kalau mau berak juga tinggal di ujung. Di ujung bisa berak, coba kamu kesana berak coba. Ya ampun, lu jangan ngintip ya, aku mau berak ya. Tadi aku barusan berak. Ya ampun, yaudah. Tuh. Apa-apaan ini? Lu, ini tempat apa, Tun? Lu. Ini kok tempat beraknya jadi besar? Ya ampun, lu gak benar dari dulu lu ya. Perbaiki tuh, ayo. Oh ya udahlah, karena ada tempat di sini, kita camping di sini aja lah. Nah ini, udah, yuk langsung tidur. Ya siapa mau tidur bareng sama aku nih? Ya apa? Lu malah mikirin camping nih tempat apa, Tun? Lihat Tun, nih tempatnya ada agensi ini, Tun, yang di atas rumah sakit itu. Ya ampun. Nih di luar, oh my god. Coba kamu cari-cari dulu. Aku juga bingung di sini ada apa nih? Iya. Yuk kita keliling-keliling di luar nih ada apa aja ya? Oh my god, ada kabel ya. Oh my god, ini jangan-jangan markas rahasia penjahat, guys. Wah, aku takut banget, guys. Malah tahu tiba-tiba ada penjahat, gimana dia culik aku. Tun. Apa? Tun, kalau aku diculik penjahat gimana tuh, Tun? Kamu di mana? Penjahat sih nggak ada, coba kesini, Mon. Di mana, Tun? Di sini itu adanya hantu. Tobat tuh indah tuh. Jadi gini ya, Mon ya. Kalau di sini itu kalau hantu banyak, kalau yang mau curi kamu mah nggak ada lah ya. Siapa yang mau curi kamu juga, ya ampun. Kamu itu lihat tuh. Bentar, Mon. Kamu ingat kan, kamu itu jomblo, nggak ada yang mau. Jadi jangan ngomong lagi lah, udah cukup. Ya ampun nih orang. Ya aduh, kena mental aku guys, kena mental ya. Pusing gua. Tuh, lihat, kita lihat ke dalam. Loh, ini tempatnya gimana sih? Apa? Oh my god, ini bisa kita putar-putar? Oh, ini enggak bisa, Tun. Enggak bisa colokin ini. Apa dinyalain enggak bisa? Iya. Dan ini apa ya? Loh, bisa dinyalain nih, Tun. Tapi nomor 3-nya kok enggak ada ya, Tun? Ini jangan-jangan nih kamar apa rumah orang mati lampu nih gara-gara kamu nih, Mon. Enggak ya. Lu sembarangan nih, Tun. Sepertinya kita mau cari gigi yang nomor 3 ya supaya kita bisa aktifkan yang di sini, Tun. Mon, aku ada firasat, Mon. Apa? Kamu lihat. Ini power on-nya itu adalah 4. Jangan-jangan di sini 4. 4? Enggak bisa, Tun. Coba kita hidupkan. Sop. Oh, enggak bisa, Tun. Coba kita hidupkan yang lain, kita matikan yang itu. Hoi! Enggak ada, Mon. Enggak bisa juga, Tun. Oke, teori kamu salah, Tun. Udahlah, Mon. Daripada kita enggak ngapa-ngapain, yuk kita nonton aja deh. Yuk nonton. Mana tahu ada cewek-cewek cantik ya kan yang pakai baju-baju seksi. Ya ampun, Tun, lu tobat lah, Tun. Hanya. Yuk kita nonton, guys. Ya. Coba nonton. Tempat yang tadi ya? Ya, ini kayaknya tempat yang tadi deh. Yang tempat rahasia itu kan. Ini benar. Ternyata dia syutingnya di sana, Mon. Ketahuan lu. Ya ampun, bukan syuting ya. Ini tempat rahasianya dia kasih tahu kita, Tun. Kok malah jadi syuting sini orang? Gak ada yang beres lo ya. Ya ampun, terus abis itu kok bisa kesini dia? Apa hubungannya? Oh, baru dia jadi zombie gitu, Mon. Oh ya, berarti dia dari sana. Dia langsung jadi zombie gitu ya, kayaknya, Tun. Sepertinya begitu. Tapi kalau saya melihat ini, Mon ya. Ini menurut spekulasi saya yang sudah saya pikirkan dari 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu lu belum main ini ya. Lu jangan banyak cincongpan ya lu ya. Nih, dia lagi telepon di sini ya. Dia lagi telepon. Ya, ini enggak tahu telepon siapa. Nah, terus
dia telepon, oh saya tahu dia telepon Tokopedia mau COD, COD ketemu di sini nih. Ya tapi dia takut ditipu, dia bawa senjata. Nah ternyata orangnya bilang nggak jadi deh, kita pindah ke dalam sini. Dia masuk ke dalam sini nih, Mon. Nah terus atau jangan-jangan dia masuk ke sini sama kayak kita, pengen berak juga? Ya bisa juga itu, Mon. Nah dia cari-cari tempat di mana beraknya benar, nggak ada. Akhirnya, dia bingung, udah berak-berak, selesai orang Tokopedia nggak datang, dia telepon lagi nih. Woi, lu di mana? Seperti itu kali ya, Mon ya? Lu tuh ngasal ya, bikin cerita ya, aneh-aneh lu. Jangan-jangan dia marah. Dia marah dengan orang Tokopedia-nya gak datang. Akhirnya dia memikirkan dirinya, aku rasa seperti menjadi zombie. Haiya, pusing aku dengar teori si Atun. Jadi guys, menurut kalian, bioskop ini menceritakan tentang apa ya? Tulis di bawah kolom komentar ya jika kalian tahu, atau kira-kira ini ada teori konspirasi apa lagi nih. Dan di sini kita sudah memecahkan satu misteri yang ada di kota Brookhaven, yaitu markas agensi. Tapi masih ada kode yang harus kita pecahkan nih guys. Yuk ikut aku. Nah di belakang sini kita disuruh untuk menaruh kode rahasia. Dan kalau kita sudah menaruh kode rahasia di sini, mungkin akan muncul sesuatu video yang lain nih yang bisa membuat kita menemukan sesuatu atau untuk memecahkan misteri yang lain nih. Menurut kalian kira-kira kodenya apa ya guys? Apakah kalian tahu kode rahasia yang ada di sini? Jika tahu, tulis di bawah kolom komentar juga ya guys. Oke guys, jadi video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Bye-bye semuanya.